Belajar di Pro 2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB, yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Selamat pagi sahabat kreatif, kembali lagi belajar di RRI edisi khusus Guru Keliling kali ini, yaitu bersama aku Arlena Deharnum menemani kamu sahabat kreatif. Dan kali ini aku nggak sendirian, yang pastinya aku bersama narasumber kita di kesempatan hari ini, yaitu ada Ibu Rati. Halo Ibu. Ya, halo. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa ya. Baiklah, kali ini Ibu bakalan ngajar apa Bu? Tematik, ya. Lebih kemana? Mengajarkan lebih berhitung, terus nanti ada untuk mewarnai biar anak nggak jenuh, karena berhitung kan agak gimana gitu. Jadi biar dia bikin suasananya nggak jenuh, kita selingan dengan mewarnai nanti. Oke, baiklah. Ibu Rati ini sendiri merupakan guru di SLB YPAC Pangkal Pinang. Baiklah, kalau gitu sahabat kreatif, langsung saja setelah ini kita bakalan masuk ke dalam siswanya di hari ini. Ya, kita mau kenalan dulu siswanya atas nama siapa, Bu? Irwansyah. Irwansyah, ini penyandang disabilitas apa? Tunagrahita berat. Tunagrahita berat. Baiklah, kalau gitu sahabat kreatif, langsung saja kita mengunjungi rumah dari siswa di hari ini. Belajar di Pro 2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB, yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru.
Baik, sahabat kreatif, kita kembali lagi belajar di RRI edisi khusus guru keliling yang saat ini sudah berada di rumahnya siapa, Bu? Rumahnya Irwansyah. Irwansyah, oke deh. Dia bakalan membahas tentang materi tematik ya di hari ini ya, Bu. Baiklah, untuk Irwansyah sudah siap? Sudah. Oke, siaplah. Kalau begitu, sahabat kreatif, selama menyaksikan belajar di RRI edisi khusus guru keliling bersama Ibu Ratih dan juga Irwansyah. Anggota tubuh di dalam manusia apa aja? Sebutkan. Wan? Tangan. Ah, tulis. Tangan. Tulis di sini tangan. Kalau tangan tuh apa huruf pertama? Masa P? T. T tangan. T A N G A N. Apa baca, Mak? Tangan. Ya, tangan. Selain tangan apa lagi? Anggota tubuh manusia. Selain tangan apa? Kaki, tulis. Kaki. Ka. Ya, tulis. A. I. Ka. Ka dulu. Ka. I. Apa bacanya? Kaki. Ya, selain kaki, apa lagi? Anggota tubuh yang ada pada manusia. Selain kaki, apa? Apa, ayo? Apa? Ma. Ma. Mata. Mata. M. Mata, tulis. M. M. A. A. T. A. Jadi apa bacanya? Mata. Ya, mata. Satu lagi, apa? Selain mata. Hidung. Hidung. Tulis. Hidung. H. 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 I. I. D. U. U. N. Hidup baru ini. Baru hidup ini. Lagi. N. N. G. Nah, apa baca? Hidup. Ya, hidup. Yang ini apa? Nomor 2 apa? Sebutkan. Nah,
Nama-nama. Anggota. Hei. Ini tadi anggota nih. Hei. Hei. Hewan. Sebutkan nama-nama hewan. Yang kita ketahui apa? Apa? Nama-nama kucing. Hewan. Kucing. Ke. Ka. 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 A. U. Eh. U. Mana kamu masuk tadi? U. C. C. I. I. N. N. G. G. Apa baca? Kucing. Ya. Selain kucing, apa lagi? Apa lagi selain kucing? Kambing. Ya, kambing. Tulis. Ka. A. M. Terus, apa lagi? Ka. Ka. M. B. B. I. I. N. N. G. G. Kam. Kambing. Ya. Satu lagi. Apa lagi? Satu lagi. Selain kambing. Selain kambing apa lagi? Satu lagi. Ayo. Sapi. Ya, tulis. Sapi. S. A. P. P. Huruf P. Mana huruf P? P. I. Jadi sa. Sapi. Sapi. Satu lagi. Selain sapi apa? Ayam. Ayam sudah ada. Ayam. Apa lagi selain ayam? Apa? Apa? Domba. Domba. Mm-mm. Tulis D. 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 O. M. M. Domba. Ya, tulis. Itu N. M mana M? Dom, dom. Terus belum selesai, baru dom, dom. Terus B, B. Apa lagi suruh B? A. A. Ya, tulis domba. Ya. Coba baca apa nih? Apa baca nih? Tangan. Ya, terus kaki. Nah. Mata. Nah. Hidung. Ya, nih. Kambing. Kucing. Kucing. Nah. Kambing. Nah. Dom. Sapi. Sapi. Domba. Ya. Coba nyanyi, Pak. Coba nyanyi, Pak. Nyanyi. Nyanyi. Coba nyanyi. Nyanyi yuk. Besar suara. Semangat sangat, Mbak. Warnanya. Jatuh di kelabu. Merah muda dan meletus balon hijau. Terus? Hatiku sangat kacau. Terus suara? Dalamku tinggal empat. Kupegang erat. Ayo. Nih tulis kayak itu aja kemarin. Ayo kemana? Ayo nih. Apa? Nenek. Nenek. Ini kan susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat. Ini kan belum berbentuk kalimat. Masih acakan. Susun. Nenek. Cucu Mira. Nah. Jadi yang duluan apa? Enggak mungkin kan nenek yang cucu Mira? Mira. Iya, tulis Mira. Mira. Tulis Mira. Ini Mira. Ya, Mira cucu nenek.
ini M. Nah, Mira, M, I, R, R, A, A, Mira, Mira, cucu, ya, cucu, terus cucu, nenek, mana tulisan nenek? Tulis nenek. N E N E lagi. E lagi Wan. E. Ya. E. Sa. Sa. Nenek. Terus lanjut. Nomor 2 ini apa? Nenek. Ah. Anak. Eh, apa ini? Ayah. Ah. Anak. Ah, jadi nenek, anak. Jadi tidak mungkin kan nenek, anak, ayah. Jadi yang benar apa? Ayah, anak, nenek. Iya, tulis, bagus. Ayah, anak, nenek. Ayah dulu berarti. Sini tulis. Ayah. Ah. Ya. Ayah. Ayah. Anak, nenek. Sini siapa? Anak. Ya. Anak. N. N. A. Ya. A. N. E. A. Ya. K. A. Anak. Siapa? Nenek. Ya. Nenek. N. A. Nenek. 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 Apa? Nomor 3. Apa nomor 3? Baca. Ini apa ini? R. Ri. R. I. Rindu. Nah. Terus. Mira. Nah. Rindu pada nenek. Ya. Pintar. Tulis lagi di sini. Mira. Berarti Mira dulu yang di sini. Baru rindu. Mira di sini. Rindu di sini. Pada di sini, baru nenek di sini. Rindu. Kok rindu Mira? Ya, tulis Mira. Rindu, rindu. Ya, rindu. Ada. Ya, ada. Langsung sini. Rindu. Terus R I N D U. Ya, U. Rindu pada. Pada. A. Apa? Nenek. Ya, nenek. Mira rindu pada nenek. Ya, Mira rindu pada nenek. Kalau ini siapa? Rindu. Mana rindu? Mira. Mira. Apa ini? Pa. Pamit. Pamit pada nenek. Iya, Mira pamit pada nenek. Yuk, Mira. Mira pamit. R. Ini apa nih? Huruf apa nih? A. Ya. Nih. Rindu.
pamit. Pamit, P A. Ini huruf apa, Wan? M. Ah, terus. Ah, huruf apa nih, Wan? T. I, T. Pamit. Pamit. Terus. Pada. Ya. Pada. Kok N? Kan pada dulu. Kan ini duluan. Pada nenek. Salah, hapus. Pada, pada duluan, baru nenek terakhir. P A D A. Nih. Nenek. Ya. Nenek. Satu lagi, Wan. Apa bacanya ini, Wan? Mira. Ya. Nenek. Me. Me. Nasehati. Apa? Siapa? Siapa ini? Nenek. Ya, jadi? Mira menisat. Menisati nenek. Terbalik, jadi apa yang benar mana? Siapa duluan? Mira. Masa Mira yang menasihati nenek? Siapa? Nenek. Nenek ya. Menasihati Mira. Ah, situ. Nenek menasehati Mira. Nenek duluan. Kalau nenek duluan di sini. Nenek menasehati Mira. Salah nih. Benar, 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 benar. Benar, tinggal pakai K. Ha, benar. Ayo, benar. Ini, Wan. K. Nenek menasehati. Menasehati. N. A. A. Mena baru. Mena S mana S? S E. 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 H. H. Ya. A. A. T. 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 T I menasehati. Coba ulang. Ulang apa? Me menasehati. Me 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 na sehati. Ah, coba ulang. Nenek menasehati. Nenek menasehati. Mira. Ya, Mira. Menasehati. Ya. I R A. Apa bacaan? Mira. Ya, Mira. Apa? Ulang dari sini. Nenek menasehati Mira. Nah. Benar-benar baca menasehati ya. Menasehati. Menasehati. Ah, iya, benar. Menasehati. Mira. Ngapa, Wan? Ngantuk? Hah? Ngantuk kok? Marai pun mengantuk. Ah, marai dulu, ah. Kita ada kelar kado.
Nih, bawa ke liar. Bawa ke liar. Yang rapi, yang bersih, kok. Ya. Wan, bersih-bersih. Itu warna apa, Wan? Yang Wan pegang ini warna apa? Biru. Ya, biru. Apa itu, Wan? Biru. Iwan sekarang mewarnai apa itu? Gambar apa itu? Gambar apa? Kupu-kupu. Ya, kupu-kupu. Kupu-kupu. Ayo terus. Rapi-rapi, yang bersih. Pelan kan bersih, suruh bersih bersih, rapi rapi. Itu apa warna apa yang Ivan pegang? Kuning. Ya, warna kuning. Wan belum selesai, Wan rapi rapi, Wan. Ini kan belum. Kuningnya ini rapi rapi, pinggir pinggir. Pinggir pinggir kayak ini, Wan. Dirapiin, biar rapi, biar bersih kelihatan. Belum, itu belum selesai, itu belum. Masih putih. Putih ini, nih tengah-tengahnya, nih ibu pegang nih, pakai ibu pegang, ter, bukan kayak Irwan biasa megang kayak gini, Wan, tapi belum selesai itu, jangan sampai kelihatan yang putih-putih, jangan keluar garisan. Ayo, jangan sampai keluar garisan. Ya. Belum. Nih. Nah, kayak itu lah. Ayo, Wan. Belum. Jangan sampai tersisa warna putih. Semuanya harus warna kuning. Dalam lingkaran ini harus warna kuning semua. Nih. Masih. Terus lanjut mau warna apa lagi? Selain warna kuning mau warna apa lagi? Warna apa ini, Wan? Yang Iron pegang warna apa itu? Biru. Ya, warna biru. Mana pakai biru ini, Wan? Jangan sampai keluar lingkaran. Lingkaran hitam jangan sampai keluar. Belum, Wan. Rapiin. Biar kelihatan bagus.
kalau api. Apa lagi? Pink. Warna-warni kupu-kupu Irwan. Ya. Warna apa yang warna pegang? Merah muda. Merah muda. Yang dipegang warna merah muda. Rapi-rapi, jangan sampai keluar garis. Jangan tersisa warna putih. Kan warna biru tuh keluar garisan. Jangan sampai keluar Iwan. Garis gitu. Rapi-rapi. Kelihatan bersih. Yang putih-putih tersisa putih di clear. Lagi masih. Warna apa itu, Wan? Dipegang warna apa itu? Ungu. Jangan keluar garis hitam. Jangan sampai keluar dari sini. Rapi-rapi, biar kelihatan bagus kalau rapi. Jangan keluar-keluar kayak gitu. Selanjutnya itu mana tuh lagi ya? Terus, mana apa lagi? Mana apa yang pegang itu? Kuning. Ya, mana kuning. Rapi-rapi kayak kuning ini kan bagus, rapi. Jangan ada selak-selak putih yang tersisa. Thank you.
pelan-pelan. Putih-putih ini. Pinggir-pinggir putih sini kan. Jangan sampai keluar garis. Kayak ini kan rapi. Gambar apa ini, Wan? Ini gambar apa? Hah? Hah? Gambar apa? Ini gambar apa yang sedang Irwan warnain sekarang? Ini gambar apa? Kupu-kupu. Ya, kupu-kupu. Warna apa lagi? Merah ini. Rapi-rapi, jangan sampai kayak gini keluar-keluar kayak gini, jelek, kotor kelihatan. Ah, kan aku udah keluar. Terus, warna apa lagi, Wan? Mau diwarnain warna apa lagi? Biru. Ya, biru. Rapi-rapi, jangan sampai keluar garisan. Warna hitam. Selama libur Irwan main kemana saja? Hah? Di rumah. Di rumah. Tidak pernah keluar. Hari Minggu pergi ke pantai. Hah? Hari Minggu ke pantai? Berenang. Tumusuk. Sama siapa? Tumusuk. Hmm? Sama kayak gimana kita ya? Kami tumusuk ke kolam berenang. Hah? Tumusuk kolam berenang. Masuk kolam kolam berenang. 5.000. Udah kecil kayak toilet. Main apa? Main apa dan berenang? Main air. Berenang di si pasir. Hah? Di pasir. Yang di mana? Yang di bawah pasir sehingga. Di mana? Masuk. Masuk. Warnailah. Senangnya warna apa? Tapi yang rapi.
lingkaran, cukup dalam lingkaran, jangan sampai keluar lingkaran. Itu warna apa dipegang ini? Biru tua. Hah? Biru tua. Biru? Ini warna biru? Hijau. Hijau. Tapi kayaknya hijau ini enggak ini, Wan. Enggak itu. Enggak keluar warna. Coba ganti. Nah, coba ganti. Rapi. Rapi. Jangan sampai masuk warna dalam warna kuning. Kalau warna kuning sama warna hijau tergabung jadi kotor. Pinggir yang masih tersisa warna putih. Rapi-rapi, warna hijau harus rapi. Cara menggambar, mewarnai satu garisan. Biar enggak acak-acak adul. Ini Wan. Nah, Wan. Kayak gini ya. Ayo, ayo. Ayo, masih banyak lingkaran putih. Ini lingkaran-lingkaran putih jangan ada yang tersisa. Nah. Jangan masuk garis warna kuning. Kupu-kupu penuh warna ini. Ya kan, kupu-kupu penuh warna. Warna pelangi. Kupu-kupu. Kenapa dipegang itu, Wan? Biru. Iya. Satu garis, jangan diacak kak. Nah, satu garis. Kenapaan? Terus, nih, ini bilang yang ini. Nah, ini kan bagus gitu. Jangan sampai keluar garisan, Wan. Biar kelihatan bersih. Udah. Jangan sampai keluar garis warna hitam. Ayo, terus. Semuanya warna biru. Biasanya hinggap di mana, Wan? Di hutan. Di mana? Hutan. Di hutan. Di bunga. Di tumbuhan-tumbuhan. Kupu-kupu.
biasanya hinggap pada tumbuhan. Dia menghisap sari tumbuhan, sari bunga pada tumbuhan. Yang ini tidak diwarnai, warna biru. Anak kupu. Satu aja, Wan. Satu warna aja. Enggak, pilih salah satu. Mau yang mana mau dipilih warnanya? Pilih di antara tiga ini, pilih salah satu. Irwan mau mewarnai yang mana? Yang tengah. Ini enggak. Enggak kan? Ingat kan belajar berhitung, menulis, Wan. Rapi-rapi. Kalian sudah ibu bilang jangan keluar garisan, jadi kotor. Masih satu tema. Ini warna apa? Ini warna apa, Sugut? Ini? Warna apa nih? Ini. Ini? Ungu. Ini? Pink. Ini? Hijau. Biru. Iya, biru. Ini? Kuning. Biru. Ini warna apa? Merah. Ini?
kuning. Ini? Hijau. Ya. Ini warna apa? Biru. Ini? Hijau. Ini? Hitam. Ya, hitam. Kupu-kupu pelangi penuh warna. Sama kreatif, setelah tadi kita telah menyaksikan ya, ini Ibu Rati bersama Irwansyah. Ini mana sudah menyampaikan materinya dari Ibu Rati mengenai tematik tadi ya. Ini mana udah kita lihat sendiri sobat kreatif untuk hasilnya seperti ini. Ya, ini salah satu hasilnya juga ya Ibu ya. Oke. Jadi menurut Ibu bagaimana pembelajaran hari ini bersama Irwansyah, dari Irwansyahnya sendiri? Untuk hari ini lumayan agak bagus ya moodnya dibandingkan biasanya. Pas ditanya jawabnya agak cepat, lebih aktif dibandingkan sebelum-sebelumnya. Jadi kalau untuk hari ini mungkin moodnya lagi bagus. Anaknya juga apa karena cuacanya kayak gini kali ya. Jadi mengajarnya tuh agak lebih mudah, enggak terlalu kita menjelaskan juga agak enggak begitu ribet. Dia juga menanggapnya agak lumayan cepat. Biasanya kan kalau belajar apa karena mungkin enggak ada gangguan-gangguan yang dari teman-teman mungkin kan. Kalau di sekolah kan agak ada gangguan, mungkin jadi nggak fokus. Mungkin hari ini karena hanya berdua dengan Irwan, jadi fokusnya lebih ke kita. Lebih baik lagi dari, lebih baik dari sebelum-sebelumnya ya Bu. Iya, baiklah. Iya. Dari hasil gambar-gambarnya juga nih, kalau boleh tahu ini kegunaan dari menggambar ini apa Bu untuk Irwansyah? Untuk melatih gerakan tangan juga. Terus untuk melatih kerapian, mereka kan kalau tentang kerapian dalam walaupun menulis, walaupun menggambar, mewarnai, biasanya tuh agak acak adul kayak gitu bahasa itunya ya. Jadi mungkin ini manfaatnya tuh lebih melatih dengan kerapian mereka. Oke, dan sekarang sudah ada peningkatan ya Ibu ya? Biar terus biar mereka tuh mengenal warna-warna juga, biar ya paham warna apa-apa aja kan, nama-nama warnanya itu warna apa gitu. Oke, baiklah kalau begitu sahabat kreatif, dan sekarang juga kita sudah bersama Bu Rati dan juga Irwansyah. Kita mau tahu dong dari Irwansyah sendiri ini bagaimana Irwansyah untuk hari ini? Mewarnai sama menulis. Semuanya berarti suka ya. Baiklah. Ya, sahabat kreatif, saatnya kita mendengarkan bersama-sama ini dari Ibu Rati sendiri bagaimana dengan adanya belajar di RRI Guru Keliling kali ini. Iya, sangat berterima kasih ya. Sangat mudah-mudahan bermanfaat. Kami sangat mengapresiasi sekali dengan adanya guru keliling ini, supaya bisa membantu kami untuk lebih meningkatkan semangat pada anak-anak. Alhamdulillah terpilih menjadi guru keliling. Mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi. Pokoknya menyenangkan lah
dengan adanya guru keliling kayak gini. Oke, baik sahabat kreatif, itu tadi tanggapan dari Ibu Ratih di kesempatan hari ini. Dan saat ini aku sudah bersama orang tua dari Irwansyah ya. Oke, baiklah kita bakal menanyakan ini atas nama Bapak siapa dulu nih? Ahmad Ali. Ya oke, dan baiklah sahabat kreatif, dan saat ini ingin mempertanyakan nih kepada Bapak ini, dari Irwansyah sendiri penyandang disabilitas grahita ya, tuna grahita, ini dari kapan Pak? Dari lahir umuran berapa? Sekitar 2 tahun apa berapa, sering kena setip dia kemarin. Tapi setip dia itu enggak panas, tahu datang tiba-tiba aja bak, langsung setip gitu. Oke, baiklah Pak, ini saatnya sudah mengikuti tadi kan Irwansyah belajar dari guru keliling. Bagaimana tanggapan Bapak dengan adanya belajar dari guru keliling ini? Bagus sih Bu, cuman kalau bisa dilanjut gitu kan, apa berapa hari sekali gitu maksudnya. Jadi waktu luang mainnya kurang gitu. Jadi selama pandemi kayak gini kan hitungnya apa? Main kan banyak. Anonya pelajarannya kan kurang. Guru pun misalnya kan sibuk, tak ano juga kan. Ano banyak kerjaan lain misalnya. Dikasihan ano aja apa? Gimana maksudnya? Bagus lah yang ada yang kayak gini guru keliling. Jadi waktu luang mainnya kurang, nonton pun kurang. Ini pagi-pagi kadang-kadang udah buka TV, nggak tahu apa yang mau dikerjain, nggak tahu apa mau ditugasin dia. Kalau ada kayak gini kan, oh berarti ini tugas dia, itu tugas dia. Ya baiklah. Dan untuk harapan dari Bapak kedepannya bagaimana nih untuk Irwansyahnya? Kalau bisa sih ya asal bisa apa, baca, nulis, berhitung aja udah alhamdulillah. Jangan sampai niru kita lah. Maksudnya bapaknya udah kerja kayak gini, anaknya mau, maksudnya kan adalah perubahan dikit gitu kan. Itu sih harapannya. Cuman ya itu kan yang tergantung dari anak, terus tergantung dari yang maha kuasa lah gimana kedepannya nanti kan. Kita pun gak tahu kan. Baik sahabat kreatif, semoga harapannya tercapai Pak, amin. Baiklah sahabat kreatif, itu tadi sudah bersama Bapak Ahmad ya, selaku orang tua dari Irwansyah. Dan sekarang saatnya belajar di RRI Guru Keliling berakhir sudah untuk sahabat kreatif. Sampai jumpa. Belajar di Produa Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru.